dalam rangkaian ulang tahunnya Arema, termasuk menyambut apa itu Muharram. Ini mungkin baru pertama kali klub Arema FC menggelar apa itu lomba untuk mengembangkan minat mengaji bagi anak-anak, yaitu lomba Arema Tartil Competition. Jadi lomba membaca Al-Qur'an untuk dua kategori, yaitu SD SMP. Tujuannya adalah kita ingin membangun image bahwa Arema itu tidak hanya sekedar mengelola sepak bola, tapi juga mengelola kebutuhan-kebutuhan spiritual, kebutuhan-kebutuhan sosial. Dan yang paling penting adalah mengedukasi Aremania, Aremanitia sejak Aremanita sejak dini, yaitu bahwa boleh memberikan dukungan kepada tim, boleh memiliki loyalitas, fanatisme yang luar biasa, tapi urusan spiritual pun juga harus harus positif. Karena itu lewat lomba ini kita ingin adik-adik kita punya semangat yang besar bahwa menekuni sepak bola itu tidak hanya sekedar menjadi pemain sepak bola, tapi juga lewat ngaji yang digelar oleh klub sepak bola. Harapannya ini menjadi jembatan mereka, mimpi mereka untuk bisa bisa berbuat positif untuk keperluan klub kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Kandang Singa. Kita mengadakan acara Arema Tilawah Competition. Ini yang diadakan oleh Arema Official, bekerjasama dengan Nawa Hijrah dan Ngaji Welasan, guna untuk memperingati milad Arema, milad Ngaji Welasan, dan juga untuk menyambut bulan, menyambut tahun baru Islam 1441 Hijriah. Guna diadakannya lomba Arema Tilawah Competition ini, yang utama adalah siar. Kita siarkan Aremania kepada Aremania, khususnya bahwa di dalam Arema ini tidak hanya melulu tentang Arema dan Aremania, tentang supporter dan mendukung, melainkan tentang siar agama juga. Kita siarkan Al-Quran, kita siarkan ayat suci Al-Quran, ayat suci Allah, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, Aremania. Oke, assalamualaikum dari Al-Fakir, perwakilan dari Nawa Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.